Okey, buku surat 30. Okey, ini tajuk. Kamu pernah belajar ke? Kamu pernah belajar tajuk ni? Belum. Belum lagi? Okey. Mubtada. Puan Khobab. Ikut saya. Al-Mubtada'u. Al-Mubtada'u. Puan Khobab. Puan Khobab. Okey, ini tajuk yang kita akan belajar. Dan saya tak pasti. Aku masih kisah ke tapi tengok dulu macam mana. Okey. Mubtada ni maksud dia adalah kata nama di awal ayat. Ni nak mudah bagi ingat lah. Kata nama di awal ayat. Apa-apa ayat? Jika ayat tu bermula dengan, saya bagi contoh, ini contoh misal. Al-Madrasatu Kabirotu. Al-Madrasatu ni apa maksud dia? Sekolah. Kabirotu? Besar. Sekolah besar. Okey. Mubtada ni, ni kata awal ayat ni. Ayat dia ada niat ni ayat ni. Al-Madrasatu Kabirotu. Ayat lah, cukup lah ayat kan. Dia ada penyata, awal penyata. So, yang perkataan awal ni adalah mubtada. Wal khabaru, kata nama menyempurnakan kata nama di awal ayat. Kata nama di awal ayat ni lah. Dia menyempurnakan kata nama tu. Contohnya, Umar tidur. Kalau saya cakap Umar, ada jadi ayat? Tak jadi ayat. Sebab tu nama. Kalau saya cakap Umar tidur, dah jadi ayat. Maksudnya Umar tidur. Contoh, kat Umar ni, Umar lain. Okey. So, ayat yang kedua, yang tidur tu ataupun besar tu adalah pelengkap kepada maksud perkataan sekolah ni. So, jadilah dia mubtada khobar ni. Okey, kena ingat ya, mubtada dengan khobar ni adalah kata nama sahaja. Bukan PN. Kita dah belajar PN semua ni kan? Wow bukan, wow tu domain. Contohnya, itu PN. Kata nama bukan fi'il. Kata nama ni nama lah. Contohnya rumah, sekolah, madrasah, kereta. Kereta bukan perbuatan kan? Fi'il tu perbuatan. So kata nama adalah nama. Kata nama bukan menunjukkan perbuatan. Okey. Okey, tengok bawah ni. Okey, apa maksud ni? Kamu tahu tak apa maksud ni? Tiba-tiba ada tiga pula lepas tu. Okey. Bahasa Arab dia ada bab, ada baris. Ada baris tu beza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada baris. So bahasa Arab dia ada baris. So alamat hufuq ni mengikut kepada dia ada bahagian lah. Okey. Dia ada tiga bahagian. Okey. Mubtada ni alamat ni tanda lah. Tanda kita nak tahu dia tu apa? Tanda dia mestilah huruf. Apa dia huruf? Dia ada tiga. Sama ada dia dumah. Kalau dumah bermaksud berbaris depan. Baris depan, betul. Dumah berbaris depan. Dumah. Okey, apa dia dumah? Kalau dia bagi sini, mufrad. Mufrad ni siapa tahu? Tahu. Seorang. Tak kira dia lelaki ke, dia perempuan ke. Kalau dia seorang, maka dia dah dumah. Alamat dia tu dumah. Okey, bawa lagi jamu taksir. Jamu taksir ni perkataan yang banyak tetapi dia tak sama dengan perkataan akhir dia. Contohlah, contoh perkataan akhir dia kalau saya buat mahir, kata kalau saya buat mahir ni ataupun bermainlah. Okey, kalau bermain, kalau seorang lah ibu, ni kalau dua orang. Kalau dua orang, la ibadi, itu kan? Ni dua orang. Kalau ramai, ya tiga orang lah. Tiga atau ramai lah. Ya kan? Jadi, agak-agak ditambah apa? Bau nu. Ini adalah bukan jamak tak sini, adalah jamak yang selamat. Lama-lama ni tadi ke sini. Jamak-jamak ni tinggi ni. Okey. Jadi bukan jamak taksir. Jamak taksir ni contohlah pintu kan. Ni pintu. Pintu dalam satu, kalau satu pintu dia panggil albab. Babun lah. Babun. Okey. Kalau dua pintu, ada dua pintu. Baban.
Dia tambah, dia tambah alif dulu kat belakang kan. Tambah alif. Okey. Kalau ada tiga pintu. Babuna. Sepatutnya kalau kalau kita ikut angle. Kalau tiga mestilah babuna. Jawapannya salah. Dia bila dia tiga abuab, dia dia abuab. Sebab dia, dia last kali dia tak sama dengan sepatutnya dia bunyi yang ini. Yang ini adalah jamak yang selamat. So kita mudah ingat kan. Mesti bila-bila dia ramai mesti bawa orang. Mesti ramai mesti bawa orang. Kita kita tahu dah. Kalau ramai mesti kita tak bawa orang. Tapi bila jamak taksir, jamak ni maksud dia ramai. Taksir ni bila dia ramai dia jadi perkataan dia lain. Macam ni. Dia tak sama dengan tu tengah taksir. Dia sakit. Gimana boleh kurang lah. Dia macam sakit dia. Tak semua, tak semuanya. Tak je tak sama bila last time. Tak usah. Ha. Cat pula toli pun seorang. Kalau ramai, kalau dua orang toli bani. Tapi bila bila ramai gagal apa? Toli bani. Ha. Kalau kita agak kan kita ah toli buna kan. Toli bani. Toliban. Adi sampai tu. Adi sini, adi sini. Toliban. Oh, baik baik tadi. Betul. Nanti saya carilah. So, dia tak sama. Dah sekali. Tak apa. Okey. Itu jamak tadi ni, ni jamak taksir lah. Dia tak sama dengan yang ini sekali. Yang ni, ni jamak yang selamat. Mudah kita nak ingat. Okey. Sini eh. Kalau macam tu, yang ni duma. Alamat dia duma. Kalau yang ketiga, jamak mu'annasus salim. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Mu'annas. Mu'annas ni perempu? Perempuan. Yang ini, kalau perkataan yang bermula dengan ni, maka dia adalah tu? Duma. Duma. Duma, alamat mafuk dia duma. Kalau alamat mafuk dia alif. Musanna. Musanna ni ni lah. Musanna dua orang kan? Okey, ni dua orang kan? Ataupun dua lah. Ni dua, ni berdua. Nampak tak alamat belakang dia ada dua orang? Alif, Nun. Alif, Nun, Alif. Tapi dia tak panggil Nun. Nun tak sebut, dia sebut alif dia. Alamat dia alif. Okey, wow. Kalau wow, jamak muzakkar salim. Ini Musanna salim. Orang muzakkar ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Contohnya muslimuna lah. Contohlah kalau dia seorang muslim kan. Kalau ada orang muslimani. Kalau ramai muslimuna. Dia bukan muslimah. Jalan dah. Kita jadi. Kemudian yang bawah tu asmaul khamsah. Kalau alamat dia buat asmaul khamsah ni kata nama lima. Kata nama lima ni kata nama ayah. Tutup. Boleh lagi ya? Abun, Afun, Abun, Afun. Ada lima kata nama. Ayah, mak, entah mak, mak ada ke? Saya tahu sini. Jadi kata nama lima. Okay. Lima kata nama je yang dia terlibat. Okey, seterusnya. Tengok kat bawah tu. Kita baca sama-sama. Ini bawah ni panjang perempuan dia kan? Okey, satu, dua, tiga. Fatimatu mujtahi datun firusiha. Okey, sebutkan mana tunjuk ke ustaz? Mana dia khobar? Khobar Fatimah. Okey. Firusiha. Okey. Jawapan yang betul khobar adalah mujtahi datun. Kena ingat ya, khobar adalah kata nama. Kalau firusiha bukan kata nama. Ini dulu siha tu dah jadi. Itu yang belakang-belakang dia. Dia mesti sebelah kepada perkataan. Mana dia khobar? Mana dia mubtada? Fatimah. Sebelah dia mesti ho? Sebelah dia mesti khobar. Dia tak kena khobar dekat sini. Tak ada. Fatimah tu mubtada. Kan dia mula sekali. Kata nama Fatimah. Yang sebelah tu yang khobar. Bukan fi dulu siha lah. Okey, sebelah pula. Sama-sama, satu, dua, tiga. Al-Walidani La'imani Fil-Malami. Mana dia khobar? La'imani La'imani khobar.
Mubtada Al-Walidani. Yang ini betul, bagus. Mudah tahu dah. Bagus tu, okey. Terus pula. Terus sama. Satu, dua, tiga. Najibun Fisikobati. Mana dia Mubtada? Najibun Mubtada. Mana dia Mubtada? Najibun. Mesti kata nama di awal ayat. Jangan pilih Mubtada, Najibun lah. Yang salah eh. Periksa nanti kalau tanya mana dia Mubtada? Jangan kamu tanya dengan lain. Mubtada katanya mula sekali Mubtada. Mubtada ni kata nama di awal ayat, bukan di akhir ayat, di tengah ayat. Salah eh. Okey. Khobar? Najihun. Khobar ni Najihun. Fi Fitobah tu bukan. Okey. Seterusnya, yang sayur tu. Satu, dua, tiga. Al-Quran Khobar tu Fi Sibatun Fi Mazru'ati. Al-Khobar tu Fi Sibatun Fi Mazru'ati. Maksud salah benda ni. Okey. Khobar tu ni sayur. Okey. Mana dia Mubtada? Al-Khobar. Mudah je. Khobar? Fisbatun. Okey, nyala. Ini pula. Bawah. Satu, dua, tiga. Al-Khobar. Al-Khobar. Mana dia Khobar? Al-Khobar. Khobar. Mu'alimah. Mu'alimah. Mubtada? Al-Khobar. Al-Khobar. Okey. Last, nah ini bagi mudah sekali. Dua kata dia. Satu, dua, tiga. Al-Abwabu Maftuhatun. Al-Abwabu Maftuhatun. Mana dia Mubtada? Al-Abwabu. Khobar? Maftuhatun. Okey, lepas ni saya nak ajar lagi soalan ke bincang yang jawapan tu dengan betul ni. Okey, tutup tu. Siapa tu kan tadi ni? Tapi, 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 t